Shalom saudara, nikmati hadiratnya kali ini mengambil tema hidup itu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Jika kita masih diberi hidup hingga detik ini, bagi Rasul Paulus, hidup merupakan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. 1 Korintus 16 ayat 9a. Bagi Tuhan Yesus, hidup adalah karyanya untuk memberitakan kabar sukacita dan menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu, bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Jika kita meyakini hidup ini adalah kesempatan dari Tuhan, manfaatkanlah sebelum segalanya kembali kepada Sang Empunya hidup. Pergunakanlah kesempatan itu untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah yang terpenting dalam menghidupi kesempatan hidup. Saya Setio Sabdono, nikmati hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.